Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Gonggom Adi Saputra Saragi STH. Bahan bacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Imamat pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-26 demikian. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing di tengah-tengahmu. Judul renungan kita di pagi hari ini, Salah Berpaut Datangkan Maut. Belum lama ini, sekitar bulan Agustus tahun 2021, heboh arisan online dengan total kerugian para korban senilai 200 miliar menjadi pemberitaan hangat awak media. Dengan mudahnya, para korban memberikan sejumlah uang mereka untuk arisan online ini dengan harapan bisa mendapatkan yang lebih besar dari sebelumnya. Apa mau dikata? Nasi telah menjadi bubur. Ternyata uang mereka lenyap dibawa kabur. Yang tertinggal hanyalah sesal. Seandainya waktu bisa diulang kembali. Kitab Imamat bertemakan kekudusan secara tegas menyampaikan bahwa umat harus, artinya wajib, untuk berpegang pada ketetapan dan peraturan Tuhan. Allah adalah kudus, maka umatnya pun harus kudus. Caranya, lakukan kehendaknya, jauhi larangannya. Selain itu, dengan hanya setia kepada Allah dan tidak berpaling kepada ila-ila asing yang lain. Salah berpaut, datangkan maut. Terdengar sangat mistis. Namun, sangat baik untuk jadi alarm bagi kita untuk waspada. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, seharusnyalah kita berpaut kepada ketetapan dan peraturannya agar kehidupan senantiasa penuh anugerah. Hidup yang berpaut kepada Tuhan akan mampu bertahan melawan godaan kenikmatan dunia, akan mampu menolak ajakan untuk berbuat cemar, serta mampu menjaga kemurnian hidupnya. Ada banyak hal yang berteriak menawarkan diri untuk menjadi tempat berpaut kita, mulai dari hal-hal sepele sampai hal-hal yang tidak bisa disepelekan. Kekuasaan, jabatan, harta, kekayaan, kekasih hati, keluarga, dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan salah berpaut, bisa berujung maut. Belajarlah dengan rajin dan tekun agar menjadi orang yang berguna kelak. Namun, ingatlah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Bekerjalah sekuat tenaga agar menghasilkan uang yang banyak. Namun, jangan berpaut pada uang, tetapi pada Tuhan yang memampukan kita bekerja dan memberikan berkat-Nya. Berkomitmenlah untuk saling mencintai. Jangan kotori cinta dengan persinahan dan perselingkuhan, tetapi bertobatlah dan mencintai dengan tulus, khususnya kepada pasangannya, suami istri tentunya. Pakai akal budi kita untuk menentukan kepada siapa kita akan berpaut. Yang menjadi refleksi kita di pagi hari ini, jangan salah berpaut ya, berbahaya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami yang sering salah berpaut kepada kemampuan sendiri. Tuntunlah kami untuk hanya berpaut pada-Mu.